What is up guys? So hari ini kalian balik lagi. Hari ini gue bakal mereview salah satu brand. Di sini sudah ada bingkisan ya. Bingkisan kayak lagi mau lebaran. Ini adalah salah satu brand yang menurut gue fashion levelnya itu tinggi karena banyak artis-artis yang sudah menggunakan brand ini. So brandnya seperti apa? Sebelum itu jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa buat follow Instagramnya gue Malvin_96 dan jangan lupa buat follow Instagramnya Vaksin Pak. Jadi apakah brand ini akan memukau? Nah, so kita langsung aja di mareview. Mari kita review. Nah, di sini udah di depan gua ada bingkisan. Jadi ini adalah brandnya SVH. Jadi gua juga sempat cek Instagramnya. Jadi memang di highlightnya dia ada beberapa artis yang menggunakan brand ini. Dan kalau gue lihat dari barang-barangnya memang fashion levelnya itu keren abis gitu. Pusing dulu ya. Pusing. Wah susah sih. Few moments later. Ini dia ada satu blok nggak kelihatan sih ini. Oke. Ada dua. Oh, kalau gue lihat ini ada kancing ini udah pasti ini jaket sih ini ya. Tapi gue kita mulai dari yang sebelah kanan dulu yang hitam. Apakah ini? Jadi dia kasih plastik lagi di sini. Wow, bahannya ini ya. Bahannya nggak main-main ya kayaknya ini. Oh, ini gue tahu. Ini adalah celana Shinsage Cargo Black. Jadi ini basically ini adalah celana kargo, tapi dia kasih, kalian tahu gak sih ada kalau dulu itu kita selain bantingan tuh ada yang banting ke atas apa sih ini gue lebih tahu yang karet gitu buat kayak dulu-dulu gitu. Jadi ada mixingannya. Oke, kita lihat langsung ini di depannya. Materialnya sih ini pakai bahan yang ini sih, yang bukan stretch, yang biasa kalau misalkan ini apa bahan-bahan celana bahan gitu yang buat orang gitu. Tapi di sininya di sebelah kiri dan kanannya ada kantongnya. Nah, kantongnya ada ini ya. Locknya di sini. Ada locknya. Lumayan gede loh, kantongnya lumayan gede dan ada dua. Celana kargo ini, celana kargo. Dan di bawahnya, nah di bawahnya dia nggak pakai yang karet gitu, dia pakainya yang ada locknya juga di sini. So kalau misalkan kegedean, ini kayak sistemnya kayak celana jogger gitu, bisa dimepetin, jadi bisa diseretin, di apa, diketatin, jadi akan fit di kaki kalian. Yuk kita lihat ke atas. Gak ada stretchingnya ya, jadi kalau misalnya mau kencing kalian harus buka dulu celananya. Tapi dia tuh di pinggangnya dia kasih karet sih, so ini kalian udah gak perlu ban pinggang lagi, ini udah langsung karet, jadi kayak fit ke pinggang kalian. Jadi kalau misalkan kalian kayak gemukan atau apa, gua ini sangat membantu banget sih, jadi kalian gak bakalan celana ini gak bakalan kekecilan di pinggang. Next. Ini dia, ada nih pretelannya nih. Bisa dilepas sih, bisa dilepas. Tapi gue nggak tahu nih kalau misal. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau bisa dilepas kayak gini, kalau misalkan kalian punya celana yang ada buttonnya seperti ini, nanti kalian bisa mix and match sama dia punya foldingan ini sih. So langsung masuk ke dalamnya. SVH. Nih, small, medium, large, all size. Oh lucu juga nih. Dia kasih small, medium, large, and all size-nya dicoret, yang gak dicoret itu medium. Berarti ini adalah ukuran medium. Keren, cukup kreatif. Di sini ada ini hang tag-nya SVH Official WW ya. Cuman dia kasih website-nya sama ukurannya sih. Di sini ada lockage lagi sih. Tuh. Jadi nanti kalau dipakai tuh yang gak dipakainya kayak kalian mau ngangkat tas ransel gitu, kalian bisa buka dari sini and then lock lagi. So ini keren banget sih. Kita lihat di belakangnya. Oh, di belakangnya ada kantong. Kita
tergantung, tapi ini nggak ada locknya sih, kayak di kantong kiri kanan ini. So let's move on ke kedua. Okay. Hang tag-nya nggak di hang ya, tapi ini ya SPH official. Ini sama sih kayak tadi sih, ada website-nya. So ini dia. Wah, topnya. Topnya ini adalah two-tone denim and black. Kenapa denim and black? Karena nih ya, kalau gue balik, belakangnya tuh denim. Nih belakangnya itu kayak ada ini ya, ada bahan masuknya, kayak gitu. Tapi ini kalau dibuka, tuh. Jadi dia kayak double-in begitu sih. Tapi bahannya itu nggak tebel, jadi gue berani jamin ini pasti nggak panas sih. Walaupun denim ya, gue kira tuh denim ini denim namanya denim gitu bakalan yang tebel bener-bener kayak jeans gitu loh. Oke, depannya kalau misalnya kalian lihat ini bahannya sepertinya kayak masih sama-sama yang celana kargo tadi sih. Katanya agak keras nih. Katanya agak keras. Oke, ini dia. Gue sih berharap mungkin ini masuk kan kali ya buat SVH. Ini kayak apa namanya, si topwear ini kayak hitam terus denim, kayak polos banget kayaknya. Mungkin kalau bisa masukkan, mungkin bisa cetak buttonnya itu di sininya ada tulisan SVH kali ya, SVH gitu loh di sini, karena ini kayaknya terlalu polos. Ini ya masuk ke dalam tuh. As you can see, ini gak panas sih. Ini udah pasti dijamin gak panas karena bahannya juga tipis. Waduh, gila. Masih baru berarti. Masih rapet. Nice. Oke. Nah, di sini kalau misalkan gue lihat ini sama sih kayak yang tadi di celana dia. Dan sini tulisannya small, medium, large, all size. Dicoret-coret-coret dan gue dapat yang large. So itu dia. Jadi kita dapat outfit satu set. Yang satu kayaknya kalau gue bisa bilang ini outer. Di sini ada bottomwear-nya. Untuk Shinsagi Cargo Black ini harganya itu ada di Rp399.000. Dan untuk si two tone denim and black ini ada di Rp549.000. Cukup worth it sih kalau menurut gua, kalau melihat dari bahan dan dari cuttingannya segala macam. But kita lihat kalau misalkan gua pakai outfit dari SVH bakalan kerennya segimana. So here we go, ini dia, langsung aja SVH. Yo guys, itu dia bajunya SVH, keren banget. Kalau misalkan kalian mau visit Instagramnya bisa langsung aja, nanti gue taro seperti biasa di link description. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, share video ini, dan kasih tahu gue kalau misalkan kalian ada rekomen, kak mau brand ini dong di review, ini dong, dan menurut kalian bagaimana brand ini? Apakah kalian menyukainya atau tidak? Langsung aja komen di bawah. Segitu dulu hari ini. Jadi itu dia. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.